Ini daftar penyerahan SK P3K Guru tiap daerah, ini bagian kedua ya. Jadi ini lanjutan dari video saya yang kemarin. Jadi hampir sama seperti kemarin ya, ini ada tambahan sedikit. Nah, di sini ketika ada tulisan seperti ini tanggal, di sini kosong, ini tidak ada linknya, ini berarti saya dapat sumbernya itu dari web, bukan webnya pemerintah gitu ya. Nah, kalau ada linknya seperti ini saya dapat sumbernya dari webnya pemerintah. Nah, kalau di sini tidak ada, itu artinya tanggal ini saya peroleh dari berdasarkan pengumuman ini gitu ya. Jadi ini ada daerah yang undangan penyerahan SK-nya itu saya sendiri itu susah, nyarinya itu susah itu ya. Jadi nyari waktu penyerahan SK, nyari berita waktu penyerahan SK itu lebih mudah daripada undangan penyerahan SK. Nah, saya sendiri juga tidak tahu itu kenapa susah sekali nyari berita tentang undangan penyerahan SK gitu ya. Jadi kemungkinan itu penyerahannya itu bukan di web resmi, apa namanya, undangannya itu bukan di web resmi, tetapi di sosial medianya atau di grup atau apa gitu. Nah, kalau seperti itu nggak tahu juga ya, ini semuanya bisa masuk grup atau tidak gitu. Kalau misalkan dari grup, kalau ada yang tidak bisa masuk grup kan berarti, kalau ada yang tidak masuk grup berarti kan tidak dapat informasinya juga gitu. Nah, kalau saya sendiri sih, kalau misalkan mau mengkritisi ini sih, apa namanya, harusnya itu undangan itu ada di web resmi gitu. Undangannya itu lengkapnya harusnya ada di web resmi. Biar semuanya itu bisa lihat, ya memang benar-benar resmi gitu ya. Undangannya di web resmi dan undangannya itu resmi dan semuanya itu bisa melihat dengan jelas gitu. Nah, yang daerah-daerah yang saya cari undangannya tidak ketemu itu juga nggak tahu nih ya. Ini beberapa daerah yang sudah terima SK gitu. Nah, yang saya dapat sumbernya ini, yang ada ini ada sumbernya, yang lain yang tidak ada sumbernya berarti memang belum gitu. Yang lain nggak tahu juga, ini baru sebagiannya. Kalau misalkan teman-teman tahu daerah lain yang belum masuk ke sini padahal sudah ada undangannya, undangan pembagian SK atau apa namanya, sudah pembagian SK tetapi belum saya masukkan di sini, boleh berikan komentar gitu biar ini saya lengkapi gitu ya. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.